Hai, gue Tasya. Gue Jerni. Kembali lagi bersama kami di Masak Ke TV. Nah, hari ini kita masak ayam goreng mentega. Nah, sekarang bantuin gue peresin ayam buat marinade. Gue ngambil garam. Oke. Berarti kita peres jeruk nipisnya nih. Iya. Untuk proses marinade. Nah, buat marinade kita kasih jeruk nipis sama garam. Biar dia halus. Sedikit udak-udak. Iya. Aduk-aduk kayaknya udah udak. Sebelumnya udah cuci tangan kan? Udah. Jangan lupa. Nah, kalau udah diaduk-aduk gini, udah kita diamin aja selama 30 menit kurang lebih. Itu kita goreng. Nah, kata 30 menit. 30 menit itu lumayan lama. Jadi gue udah punya nih. Yang udah di marinade. Iya, selama 30 menit sebelum setting. Abis ini kita goreng. Nah, ini langsung kita goreng. Iya, gue mau goreng. Lo bantuin potong-potong atau okay. Gimana? Boleh gue ubah potong-potong? Oke, okay, dia bantuin. Oke. Dia potongnya miring aja gini. Iya, boleh. Ya, sebenarnya itu ayam goreng mentega ini dari mana sih asalnya? Sebenarnya dia tuh dari, sebenarnya ini makanan peranakan Belanda. Oh gitu. Seiring berjalannya waktu, sering dimasaknya sama orang Cina. Jadi ya diadaptasi lah. Soalnya kan dia pakai kayak kecap Inggris sama mentega kan dia emang dari Eropa ya. Ya. Oke. Okay. Berarti waktu itu dipopulerannya sama kopi-kopi Cina gitu. Iya. Ribet gak sih sebenarnya cara makanan ini, masak ini? Gue sering makan tapi gak tau cara proses ini. Sebenarnya sih gak ribet ya. Cuman tinggal kita goreng-goreng, terus campur sausnya gini doang. Oh, goreng-goreng biasa aja. Iya, oh, berarti setelah nanti ini digoreng, kita masak lagi sama bumbu-bumbu ini semua nih? Iya, kita campur sausnya. Oke, okay, nah terus ini bawangnya? Bawangnya digeprek aja. Oke, jahenya juga digeprek. Iya, boleh. Bisa dong. Boleh. Oke, kali ini ya. Kita tunggu. Kita tunggu sampai ayamnya matang. Abis itu kita bikin saus. Oke. Wih, udah matang nih. Iya. Berarti udah golden brown gitu ya. Udah ya. Coklat-coklatan gitu ya. Iya, gue angkat. Terus abis ini kita bikin sausnya. Terus kita campur. Ya, kita nyamain dulu. Api besar? Api sedang. Udah, kita campur dulu sausnya. Oh, kita campur dulu. Oh, ya. Berarti sebelum masukin di sini kita campur-campur ya, dulu. Jadi kita bisa lihat ini kira-kira kurang kental atau kurang bisa langsung disesuaikan. Terus tomatnya 3 sendok makan. 3 sendok makan. 3 sendok makan. Sos tomat potongan yang biasa aja ya. Terus kecap manis 1 sendok makan. Kecap asin 1 sendok makan. Terus kecap Inggris 4 sendok makan. 4 sendok. Iya, Bu. Nah, kecap Inggrisnya banyak. Iya, sedikit. Oh, mentega. Wanginya enak banget nih. Nampak kecil ya? Yoi. Ah, ini bawang-bawangan ini gimana? Masukin aja. Masukin sekarang? Iya. Oh gitu. Si bawang putih dulu. Oh, bawang putih dulu? Iya. Bawang putih, 3 siung bawang putih. Iya. 3 siung bawang putih. Terus, boleh bawang bombay? Nggak siung bawang bombay. Nggak siung bawang bombay. Boleh dimasukin cabenya? Cabenya masukin. Iya. Oke, boleh jahenya? Jahe? Masukin. Jahe ini untuk ini doang ya? Ini zon tau? Iya. Kenapa? Ya, sekarang dikirain ayam gitu, katanya jahe. Dan pas ngeliatnya, Kayak di rendang ya? Iya. Ya. Terus masukin sausnya. Oh, ini sausnya dimasukin semuanya. Jadi saus yang udah dicampur dimasukin ke bawang gorengnya. Wow. Ya, boleh lada. Lada? Kalau lada, lada berapa banyak? Lada suka lo sih. Biasanya kan ya kalau suka pedes, banyak. Oh gitu. Ya. Jadi seasoningnya? Gorengnya paling setengah sendok teh. Nah, ini
ini tadi karena kekentulan, yeah. Jadi gue kasih air dikit. Oh, airnya. Nah, soalnya kalau misalnya kita main air, ntar dia jadi gosong. Oh, nah, airnya kira-kira berapa? Paling sekitar satu sendok ginian aja. Oh, biar ininya nggak ini ya? Iya, cuman biar dia nggak kering ya. Karamelisasi. Okay. Ayam yang tadi udah dimasak, kita masukin. Semuanya langsung. Langsung aduk nih? Iya, boleh diudak, udah. Ini kira-kira udah belum? Ini kayaknya udah, kita matiin aja apinya. Okay. Terus kita udah. Wow. Wow. Nah, wow. Ayam goreng krim kita juga udah cakep nih. Iya, langsung dicobain aja. Boleh, dicobain. Ini kayaknya dari wanginya aja nih udah menggiurkan. Apalagi kalau dirasain. Jadi emang ternyata ayam goreng mentega itu dominan di saus Inggris. Kecap Inggris itu udah mentega. Oke, thank you banget udah nemenin gue masa kali ini. Terus thank you juga udah nonton kita di ayam goreng mentega. Jangan lupa kalau nonton iklannya jangan di skip. Nah kalau di skip soalnya kita gak bisa dikit. Masih kasihan banget. Oke, terus jangan lupa juga subscribe kita di YouTube, follow kita di Twitter, terus Instagram, Facebook, sama plus-plus di Google. Yang penting tetap di Masak.tv.